Terus alasannya bos Casanova kok pilih Bob Planner untuk amunisi barunya? Ya untuk amunisi baru saya pilih Bob Planner karena... Terus untuk power, nah power info powernya bos? Powernya itu pakai rakitan bos. Lah ini bahaya ini rakitan ini. Kamelia, jangan lupa terus support Mas Sandi channel audio dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Okay? Dadah. Ini jarak jauhnya ya teman-teman ya, sekitar 50 meter ya. Kali ini saya berada di markasnya Casanova teman-teman ya, di markasnya Casanova ya. Cek sound amunisi baru, mungkin persiapan sumber sewu teman-teman ya, 21 in teman-teman ya, amunisi barunya teman-teman 21 in Bob Planner ya. Speknya saya kurang paham, mungkin nanti bisa langsung kita konfirmasi dengan Haji Rocky ya teman-teman, kalau ada ya. Barusan Haji Rocky ada teman-teman, cuma ini sudah mungkin masih keluar ya. Saya lihat di dalam barusan nggak ada. Coba kita langsung merapat ya teman-teman. Ya. Tampilan belakang seperti ini teman-teman ya. Ini yang baru. Yang 21 teman-teman. 21 in. Eh, Mbah. Manonyo no, Mas. Kenapa, Mas? Manonyo no, Mas. Mati ini ya, Mas. Hah? Mati ini ya. ternyata amunisinya baru, teman-teman. Tuh, ya. Pas lep NE25, teman-teman. Tidak main-main ya, Mas, yo. Iya, Mas. Meleder-gleder ya, Mas, yo. Iya, Mas. Iya, Bang. Ah. Apa sih gleder, Bang? Baiklah lah. Bantu, geng. Oke, kita lihat dari depan ya, teman-teman. Dari depannya seperti ini, teman-teman. Nah, ya. Jadi, Casanova ini sekarang pakai 21 in Bob Planner, teman-teman. Ya. Ini. Kalau Bob Planner 21 in jadi teringat brewok zaman dulu ya teman-teman. Kalau brewok zaman dulu full 21 in ya, pakai Bob Planner mirip seperti ini teman-teman. Ya. Kayak planernya Casanova yang sekarang ini, amunisi barunya. Persiapan sumber sewu mungkin ya teman-teman. Casanova. Kalau untuk yang CLA ini masih tetap 18 in ya teman-teman. 18 in Fabulous ya kalau nggak salah. Kalau yang 18-annya tetap. Kalau untuk yang 21 ini pakai speaker RDW teman-teman. RDW LS4400 teman-teman ya, NE untuk tipenya. Ini. Jadi speakernya ini pakai RDW teman-teman ya. RDW LS4400 teman-teman. Ya, baru. 4 speaker teman-teman ya. Kalau planar kayak gini teringat sama brewok dulu ya, teman-teman. Brewok zaman dulu tuh seperti ini. Full planar ya, 21 in. Kalau untuk arahnya masih tetap seperti biasanya ya teman-teman. Low 15, middle 10 in ya, doblan. Untuk speknya pakai pas lap untuk atasnya teman-teman. Masih tetap ya. Kali ini cek soundnya ngabuburit teman-teman. Ngabuburit bareng ya. Ini sudah hampir apa namanya, buka teman-teman. Nah sekalian kita lihat-lihat markasnya Casanova ya teman-teman. Nah ini
Markasnya Casanova, teman-teman, seperti ini ya. Tuh ada Bang Fares, teman-teman. Tadi yang dibuat check sound ya, untuk mixernya pakai Behringer ya. Nah, tadi yang dibuat check sound pakai ini, teman-teman. Pakai Behringer yang 32 ya, X32 DLMS Behringer ya. Di sana. Di sana ada Mas Fauzi sama Bos Casanova, teman-teman, lagi santai-santai. Nah, sini ada Mas Fares. Dari mana, Mas? Pasti geng yuk, pasti yuk. Oke, ini markasnya ya, teman-teman. Cuma sudah ditutupi terpal, teman-teman. Nih sebelah sini. Ini box CLA-nya ya, yang ditaruh di sini, teman-teman. Box CLA. Terus di sini ada power-power, teman-teman. Power di sana middle-an, aduh nggak kelihatan, teman-teman. Mungkin kita langsung ke Haji Rocky ya, teman-teman. Sebentar ya. Mumpung lagi ada Bang Evos, teman-teman. Oh. Assalamualaikum, Bos Casanova. Waalaikumsalam. Ada Pak Lora juga, teman-teman. Sehat, Bun, Bos? Alhamdulillah. Kita apa ke aja? Oh, lancar. Izih, amin amin, lancar. Mas Fauzi, Bu, baru sekarang ketemu ya, teman-teman. Halo, ya. Sandi Channel. Ini subscribe-nya istimewa. Alhamdulillah. Bos Fauzi masih lancar, Bos ya, untuk DJ. Alhamdulillah ini ikuti Bos ini. Oke, Casanova. Oke. Terus sekarang akhir-akhir ini sibuk apa, Bos? Kesibukannya. Bulan puasa ya. Ini. Puasa sama ya. Sama ya. Video klip. Tak gue video klip, Bos. Video klip punyanya. Oh, ada ya. Oke. Semoga lancar terus ya, Bos Evos. Iya, terus, Bos. Biasa mau puasa gini, Jan, Bos. Oh, telepon. Sudah 20, berarti tinggal 15 menit lagi. Parah dah ya. Oke. Sekarang kita ke Bos Casanova, teman-teman. Bos, untuk amunisi terbarunya persiapan Sumber Sewu atau gimana, Bos? Kalau masalah itu nanti ditunggu kabarnya. Terus sekarang ini pantauan anak-anak Sumber Sewu gimana, Bos? Atau malah sampean mau ke mana? Ke Jepara apa bukan? Tahu kalau untuk saat ini kayaknya bingung ini. Mau ke mana ini? Mau ke timur apa ke barat gitu? Terus-terus. Berarti masih nunggu kabar, Bos ya? Ya, betul. Nunggu kabar selanjutnya, teman-teman. Terus alasannya, Bos Casanova, kok pilih box planar untuk amunisi barunya? Ya, untuk amunisi baru saya pilih box planar karena ngejar rendahnya. Ngejar rendahnya. Karena sekarang itu kan udah orang-orang banyak cari yang karakter seperti itu. Bagian penyewa-penyewa itu mintanya seperti itu. Musimnya gleriti. Musimnya gleriti. Ya. Musimnya bukan gleriti. Orang anu sekarang udah zamannya sekarang. Gleriti ya. Makanya cara yang ampuh ya kita harus lari ke 21 di ya. Dengan bokeh direk-direk gitu. Terus kalau untuk arai masih tetap, Bos ya? Sementara tetap. Apakah juga ada amunisi barunya? Insya Allah ada nanti. Ada. Arahnya. Terus untuk power. Nah, power info powernya, Bos. Powernya itu pakai rakitan, Bos. Lah, ini bahaya ini rakitan ini. Ya, rakitannya pas lebih. Ya 25.000. Kalau enggak dirakit kan enggak jadi power. Betul, betul. Tak kira rakitan Om Bro. Ternyata bukan ya, teman-teman ya. Rakitan. Rakitannya pas lab, teman-teman. Sekarang berarti sekarang powernya pakai yang 25, Bos ya, yang 25.000 dari Paslab ya, teman-teman. Pakai berapa sekarang, Bos? Apanya, Bos? Powernya. Itu sementara yang ada masih 2. 2. Rencana sih 16 speaker, berarti ada 4 power. 4 power 25. 25. Berarti untuk target yang 21 ini berapa box? Berarti kalau double 8. 8 speaker. 8 box ya.
8 box 16 speaker berarti bos ya. 21 innya. 8 box teman-teman. Kalau kebanyakan biasanya kan cuma 4 bos ya. Kebanyakan kan cuma 4 biasanya. Kok sampai 8? Ya, karena aja itu sekarang musimnya gleriti. Oh gitu. Jadi harus memperbanyak 21 ini. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke, karena sudah mau buka kayaknya ya. Udah buka. Hampir. 5 menit lagi bos. Terima kasih atas waktunya ya bos Casanova. Semoga sukses selalu, lancar selalu, dan semoga ketemu lagi di Sumber Sewu 2024. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih ya bos ya. Gimana? Buka dulu bos. Oh, buka dulu ya. Benih lagi lelak sampean. Oh, masih lancar masih.